Hey, what's up guys? So hari ni kita nak buat bomboloni Nutella yang viral tu. Jom kita start. Okay, first ambil satu cawan susu segar yang panas-panas suam macam ni. Gaul dengan satu sudu gula, satu sudu yeast, and then tunggu sampai dia kembang. And then kita guna 5 cawan tepung gandum, 1/4 cawan gula, 2 biji telur, 2 sudu butter yang dah cair, and then 1 sudu kecil esen vanila. Lepas tu gaul lah dengan susu and yeast tadi. Lepas tu kita uli sampai dia sebati and then biar dia kembang dalam sejam suku macam tu. Eh, dah kembang. And then kita uli sampai lah dia rata and then tekap dengan, yang ni aku tekak dengan cawan lah, senang sikit. And then kita bagi dia kembang lagi dalam 5-10 minit macam tu. Lepas tu kita goreng lah. Goreng ni kejap je, bagi dia garing sikit. And then kita bawa keluar. Yang ni aku guna inti Nutella. Kita pump sampai penuh dalam tu. And then tabur lah dengan icing sugar. So sekarang dah siap lah. Sedapnya kalau makan panas-panas, gebu-gebu macam ni. Okay lah, selamat hari raya.